Giselle akhirnya buka suara soal video syur mirip dirinya yang heboh. Halo guys YouTube lovers, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di STR News TV. Dilansir dari merdeka.com, Gisela Anastasia atau Giselle akhirnya buka suara mengenai video syur mirip dirinya yang sukses mengejutkan dunia maya. Gara-gara hal tersebut, nama kekasihnya Wijaya Saputra itu langsung menjadi trending topic di Twitter. Dilansir dari kapanlagi.com, Giselle yang kini tengah berada di Sumba menikmati waktu liburannya bersama dengan keluarga dan beberapa rekan artis itu pun mengaku bahwa dirinya bingung bagaimana harus menanggapi kabar ini. Soalnya, diketahui bahwa ini bukan kali pertama dirinya diterpa kabar tak sedap mengenai video syur mirip dirinya. Tepatnya tahun lalu Giselle juga sempat diterpa kabar yang sama. Namun setelah diusut, ternyata itu bukan dirinya. Giselle bingung. Menanggapi tudingan ini, Giselle mengaku bingung. Ia tak tahu harus berbicara apa lantaran ini bukan kali pertama tudingan mengenai video syur menimpa dirinya. Aku bingung klarifikasinya gimana. Soalnya juga udah bukan kali pertama ya kena di aku, kata Giselle. Sebenarnya sedih, Giselle mengaku bahwa sebenarnya ia sedih lantaran kembali dituding mengenai video syur. Namun, bagaimanapun juga tetap harus ia hadapi dan berusaha untuk tak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi sebenarnya sedih juga, cuma ya udah nggak apa-apa dihadapin aja, terang Giselle. Doa Giselle. Lebih lanjut Giselle tak mau panjang lebar buka suara mengenai hal ini. Ia hanya meminta doa agar masalahnya ini cepat berlalu. Mohon doanya ya biar cepat lewat, kata Giselle. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai.